Sejak dahulu, alutsista buatan Rusia memang menakutkan bagi banyak negara-negara termasuk AS dan China. Bagaimana tidak pasalnya negara itu mampu menghasilkan alutsista yang sukses jadi legenda? Sebut saja MiG-21 yang berjaya di masa Perang Dingin. Jet tempur itu juga berhasil menjadi tonggak utama Indonesia merebut Irian Jaya di awal kemerdekaan. Dilansir dari tni-au.bil.id, MiG-21 Vizsla C, sebutan yang diberikan NATO yang juga dimiliki Indonesia, jadi jet tempur penghadang paling ditakuti Barat kala itu. Saat itu, Amerika pun sebenarnya masih gamang, mengingat F-4 Phantom yang baru dimodifikasi masih meragukan untuk diadu berlaga melawan MiG-21. Di samping itu, seriusnya ancaman MiG-21 terhadap pesawat tempur AS sampai membuat ALAS mendirikan sekolah elit tempur Top Gun. Selain AS, Swedia juga merasakan hal yang sama. Negara itu diketahui akan membangun pesawat pengebom yang bisa mengirim senjata nuklir ke Uni Soviet. Pesawat pengebom itu adalah AA-36 yang memiliki jangkauan yang diusulkan sekitar 250 mil atau sekitar 410 km. Dengan jangkauan itu, pembom dapat mencapai target di negara Baltik yang berada di bawah kendali Uni Soviet dan bahkan kota Leningrad. Saab A-36 mungkin bisa terbang dengan jarak yang jauh, tetapi ia juga bisa mencapai target dengan cepat. Tak hanya itu, insinyur Saab sebenarnya mempelajari banyak konfigurasi saat mengembangkan pembom. Ini termasuk sayap penyapu serta desain sayap Delta, yang nantinya menjadi sayap Delta paling cocok sehingga memungkinkan pesawat mencapai kecepatan sekitar Mach 2. Dilansir dari National Interest, Saab 36 adalah pembom supersonik bermesin ganda. Target nilai ke Swedia berada di Baltik. Negara-negara Baltik Latvia, Estonia, dan Lithuania berada tepat di seberang Laut Baltik. Dan Polandia dan Jerman Timur juga praktis bersebelahan dengan Swedia. Sayangnya A-36 ini tidak akan pernah terbang. Proyeknya yang bernama Proyek 1300 itu tiba-tiba dibatalkan pada tahun 1957, bahkan sebelum pesawat prototipe apapun dibuat. Meskipun pembom Saab 36 tidak pernah memasuki produksi serial, pengerjaan Saab 36 berkontribusi sebagian pada pengembangan Saab 37. Saab 37 di sisi lain adalah pesawat tempur yang merupakan salah satu jet sukses pertama yang menggabungkan desain sayap Delta